Malang sekali nasib gelandang Prancis Paul Pogba. Gajinya kini merosot drastis. Bila dulu di Manchester United bisa meraup 23 miliar rupiah per bulan, kini Pogba cuma digaji oleh Juventus sebesar 33,3 juta rupiah sebulan. Pogba memutuskan meninggalkan Manchester United pada musim panas 2022. Dia menolak tawaran kontrak baru dari Setan Merah. Saat itu, MU bersedia membayar Pogba senilai 1,2 juta pound sterling atau sekitar 23 miliar per bulannya. Manchester United tidak mendapatkan sepeser pun dari kepindahan Pogba ke Juventus di tahun 2022. Pogba cabut dengan free transfer saat kontraknya habis. Di Juventus, Pogba bersedia menerima pemotongan gaji yang sangat signifikan. Penurunannya mencapai 55%. Bayarannya cuma 520.000 pound sterling per bulan. Situasi semakin buruk di bulan Oktober 2023 ini, Paul Pogba kini cuma dibayar Juventus sebesar 2.000 euro atau sekitar 1.700 pound sterling saja per bulannya. Bayaran Pogba hanya berkisar 33,3 juta rupiah per bulan. Juventus memangkas habis gaji Pogba setelah tersandung kasus doping. Pogba tak bisa dimainkan karena positif memakai doping. Dua kali tes yang dilakukan sama-sama menunjukkan hasil yang positif. Pogba memakai testosteron saat Juventus melawan Udinese pada tanggal 20 Agustus yang lalu. Gaji Pogba bisa merosot karena sesuai peraturan terkait pemain yang diskors. Juventus hanya perlu membayar Pogba sesuai upah minimum yang ditetapkan dalam perjanjian kolektif dengan Asosiasi Pesepak Bola Italia. Hukuman berat juga sudah menanti Pogba. Kabarnya, pemain 30 tahun itu bisa diskors selama 4 tahun. Jika itu terjadi, Juventus dilaporkan siap memutus kontraknya lebih awal. Kebetulan, Pogba minim kontribusi sejak kembali ke Turin dari Manchester United di tahun 2022. Ayah dua anak ini lebih sering absen karena mengalami serangkaian cedera. Pogba juga absen di Piala Dunia 2022 akibat cedera. Juventus sebenarnya berencana menjual Paul Pogba di musim panas 2023. Mereka berharap Pogba laku terjual ke Arab Saudi. Sayangnya, tawaran yang masuk tidak banyak. Pogba juga memilih bertahan di Turin. Di musim 2023-2024, Pogba baru dua kali bermain bersama Juventus di Liga Italia Serie A. Posisinya juga sudah tergusur dua pemain muda, yakni Fabio Miretti dan Nicolò Fagioli.